paling harap lah. Ini di satu, so kita pantau depannya tuh. Oke. 75.3 The Legend. Yo, Santoso, Santoso. Infinity. Kita ke depan ya, dapat ambil momen ininya berangkatnya. Saya rame banget iki yo. Penumpang saya rame. Iki infone tiket agen info tiket. Info terminal Grogol sampai besok pagi masih rame. Santoso, kalau ini Sadewa, enak satu OC. Om Yudi. Pak Muin mengkondisikan. Infonya 9-6 ya. 15 penumpang kalau nggak salah dari Terminal Grogol sendiri Sumber Alam hari ini di hari Sabtu malam Minggu tanggal 30 ya teman-teman. Barengan nih masuk ya. Podo-podo legend nih. Woi, Om Yudi, siap. Kita ke depan lagi lah. Oh. Sambil memantau keberangkatan PO Legend ini, dua Legend ada 61 OC sama 75.3 PO Santoso ya teman-teman. Nam 1 OC bersama drivernya Om Yudi. Langsung berangkat nih menuju Yogyakarta. Oh, 59 ini sudah masuk juga ya.
Oh, Pak Muin lagi mengkondisikan penumpangnya. Di belakangnya Kiki, Mika Kiki. Nah, unit Sumber Alam juga. Oh, Sindoro. Woi. Dewanata 590C. Prabu Dewanata. Ini unit-unit jarang masuk ini lho, Rev. Langsung berangkat ya. Woi, Santoso juga langsung berangkat. The Legend Infinity. Biye biye. Wes. Siap Pak Muin. Ini Dewi Sri. Yawi sesi kedua ini. Unit Nadim Dewi Sri. Ada unit Pink Emperor di Kubu Payu. Woi juga ini Pink Emperor ini kita lese awan. Kapan kayak bengir ini rada gelap. Ini tadi infonya puncak mudik ya lor ya. Sesi kedua di tahun baru. Kemarin itu kan di libur Natal. Ini yang libur tahun baru hari ini. Okupansi sendiri Terminal Grogol rame sampai besok pagi. Kalau besok sore udah mulai sepi. Untuk perjalanan
Sebelum berangkat, kita berdoa. Weh, suara Rendra ke, mangkat ini. Untuk kendaraan terbaru, baik mobil maupun motor, agar tidak diparkirkan di dalam area terminal. Kendaraan terbaru, itu. Dan juga. Harta Sanjaya. Salam dibantu, 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 salam dibantu,